Hey, welcome na til New hatter Polats Svenska ka ingat kanal. Ida yas bereta om New from um, Andra Mosch, Sugar Sugar, om Internationella Kvinnodagen. Det är Internationella Kvinnodagen den Otto mars. Do upmark samar vi kvinnors situation i hela världen. Några viktiga årtal för kvinnor i Sverige. 1855 Kvinnor och man är var lika. 1864 Mannen får inte längre slå sin fru. 1921 Kvinnor får rösta i valet till riksdagen för första gången. 1947 första kvinnan i regeringen. 1958 kvinnor får bli präster. 1980 ny lag från Tronfjord. Förstfödda dottern eller sonen ärver tronen. 700 sjutton Metter sense tårter Kvinnor inom olika yrken gor Ihub. taksemiket Nah itu dia salah satu berita yang menurut aku menarik hari ini Tanggal 2 Maret 2020 Tentang Hari Perempuan Internasional Enaknya aku baca atau Aku baca artinya atau aku tulis di bawah ya jadi di Swedia itu ada beberapa tahun penting mengenai perempuan yang membahas tentang perempuan, yaitu tahun 1845, di mana perempuan itu sudah equal dengan laki-laki. Tahun 1864, suami tidak boleh lagi memukul perempuan. 1921, perempuan sudah bisa memilih di parlemen untuk pertama kalinya. Tahun 1947, perempuan pertama ada di pemerintahan. Tahun 1958, perempuan sudah bisa jadi pastor. Tahun 1980, peraturan baru tentang pewarisan tahta, yaitu anak pertama perempuan atau laki-laki bisa mewarisi tahta. Tahun 2017, pergerakan sudah dimulai di mana perempuan dengan berbagai profesi bersatu kira-kira itu kali ya aku tulis juga deh ininya ke teksnya kalau misalnya aku salah mohon diperbaiki dan mohon maaf kalau utolnya salah atau perlu diperbaiki ini adalah latihan aku dalam membaca dalam bahasa Swedia jadi mohon maaf kalau ada kesalahan pengucapan atau mungkin aku salah menuliskan teks dan arti dalam bahasa Indonesia, silahkan diperbaiki. Jadi, memang di Swedia itu laki-laki dan perempuan itu sudah setara, tidak ada gap yang besar antara laki-laki dan perempuan. Perempuan sudah bisa bekerja dengan sama rata, dengan laki-laki, lalu perempuan juga banyak mendominasi di bagian kayak. Beberapa cabang-cabang olahraga itu perempuan di Swedia itu sudah menjadi nomor satu Dan perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga itu juga sudah setara Jadi kalau kamu laki-laki Indonesia yang punya pacar Swedia jangan harap dibikinin kopi di pagi hari atau diambilin nasi kalau misalnya kamu pengen makan Karena itu bukan tugas perempuan Di rumah tangga itu laki-laki dan perempuan sama mereka sama-sama mempunyai tugas yang sama, jaga anak itu juga tugasnya laki-laki, bersihin rumah juga tugasnya laki-laki, jadi bukan dianggap laki-laki uh, itu membantu pekerjaan kita, tapi memang itu tugasnya mereka juga. Nah, tapi kalau kamu perempuan Indonesia yang punya pacar orang Swedia, jangan harap kamu cuman lontang lantung aja di rumah atau menjadi ibu rumah tangga karena di sini tidak ada ibu rumah tangga tidak ada yang namanya ibu rumah tangga laki-laki dan perempuan itu tugasnya juga sama karena mereka sama-sama cari uang sama-sama harus bekerja kalau enggak ya gimana ya susah karena untuk bertahan hidup di Swedia juga lebih baik jika penghasilannya ada dua gitu jadi kalau kamu misalnya mau mencari pasangan orang Swedia, eh, mohon diperhatikan hal-hal berikut itu ya. Berikut yang tadi aku sebutin karena memang laki-laki dan perempuan itu sama di sini. Oke, okay, begitu dulu sharing aku untuk hari ini. Selamat malam atau selamat pagi waktu aku share video ini dan sampai jumpa di berita berikutnya minggu depan. Hey do.